tu roti tu. Jinak lah dia. Dia nak. Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Atuk sekarang ni berada di satu kebun, kebun sahabat Atuk lah, di Lengging, Negeri Sembilan. Kebun ni luas dia 1.6 ekar. Dia baru nak mula untuk nak buat kebun. Jadi maknanya baru nak mula ni, dia baru masukkan rusa 3 ekor, kambing lebih kurang 35 ekor, ikan-ikan belum mula lagi, ayam belum mula lagi. Atuk datang ni pun Atuk hantar itik 4 ekor, anak angsa 4 ekor. Jadi dia dah mula tanam ketum ayam, nepal, apa semua, pisang-pisang semua. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah kita telah boleh dapat tanah yang macam ni, 1.6 ekar, boleh buat macam-macam kita nak. Dan semua orang teringin, Atuk pun teringin, semua orang teringin. Tapi siapa yang dapat tu, syukur kepada Allah Ta'ala, pasal dia dah dapat rasai benda ni. Dan minta kita semua sihat, boleh buat semua ni. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok, pembinaan semua ni, kita bukan buat sekaligus. Satu persatu, mula-mula buat pagar dulu, tanam pokok-pokok makanan untuk haiwan, lepas tu buat pagar haiwan satu persatu, sedikit demi sedikit demi sedikit. Dalam masa 1 tahun atau 2 tahun barulah keadaan di sini boleh kita guna sebagai hasil self-sufficient. 1 tahun lebih semua lengkap dengan ikan, dengan ayam, dengan kambing, dengan mungkin kelulut lagi, sayur-sayuran semua. 1 tahun lebih peringkat awal macam ni, tapi inilah keadaan mula. Seboleh-bolehnya, kalau kita buat keadaan yang macam ni, kita kena bergabung. Bergabung semua sekali, keluarga. Mula dari kita, isteri kita, anak, kalau boleh menantu, cucu, semua sekali. Dan kita kena fikir, macam mana untuk nak dapatkan keadaan yang menyenangkan semua pihak. Barulah kita riang-ria. Kan? Kerana tempat macam ni selalunya di pinggir-pinggir kampung, jauh dari kampung. Jadi kalau kita seorang-seorang, takut juga. Okey. Sekarang, jom kita berjumpa kawan Atuk. Timorensis. Ah, Timorensis. Dia dari Southeast Asia sampai ke Pulau Papua, sampai ke New Zealand, kawasan dia. Kawasan ini. Dia memang duduk hutan lah. Ya. Kan? Tuan beli kat mana ni asalnya ni? Ini kami beli dekat sini juga. Dekat Kampung Rawa. Ya. Azurai. Dia memang banyak pembekal rusa. Masa-masa beli tu anak dia kan? Alim besar dia, alim kecil lah. Untuk kecil sikit, ini besar lah. Tapi eloknya kita bela daripada anak lah kan? Elok bela daripada anak. Waktu bercerai susu tu, kita dah mula bela kan? Ya. Dia makan segala-galanya. Rumput. Dia duduk hutan. Ya. Bila duduk hutan, segala makanan hutan dia makan. Sebab tu, kalau pokok-pokok dalam ni, kena tutup dia punya batang tu. Ya, dia kikis lah. Dia akan kikis. Ini umur dia 2 tahun. 2 tahun. Selalunya kita bila boleh ambil mula ambil hasil, maknanya kita nak sembelih ke umur berapa? Ush, dia kalau nak ambil hasil sembelih atau jual, kalau kita nak jual pun daripada lepas beranak pun kita boleh jual. Boleh jual dah kan? Okey, yang baru lahir tu boleh jual lah kalau kita nak jual baka kan? Ya. Tak ada masalah. Kalau yang nak sembelih dulu dah. Nak sembelih tu pun ikut permintaan lah. Kan? Tapi yang matang itu lah. Dapat 15 bulan, 18 bulan kan? InsyaAllah. Tapi yang bestnya, dia ni boleh hidup sampai 15 hingga 20 tahun.
umur dia tu kan. Umur dia. Jadi maknanya kalau dia simpan bakar ni, dia akan beranak, 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 beranak banyak ni kan. Ha. InsyaAllah. Dan kelebihan dia, dia ni tahan penyakit compared to kambing. Ha, ya. Dia lebih kebal lah. Ya. Immune daripada penyakit. InsyaAllah. Kan? Ya. Dan kalau dia ada luka ke, dia settlekan sendiri. Ya. Dia jilat sendiri. Ha, dia tu pasal dia ni hasil dia punya tanduk tu kan, the velvet tu kan, itu amat penting tu selain benda tanduk tu untuk perubatan. Itu kalau kita tengok dalam sinsia Cina kan, tanduk-tanduk yang dia pamer semua tanduk style tu lah, jenis tu yang ada velvet tu kan, yang ada velvet tu. Ibu senang. Ya lah, dalam 1 gram dia jual sampai 30-40. Dia pun kikis-kikis lah. Kikis. Alhamdulillah tempat ni. Satu ekar setengah kan? Satu ekar. 1.6 lah. 1.6 lah. Tapi rusa banyak ni lah. Kalau kami boleh kami lepaskan sebenarnya. Pagar ni kami kena naik setinggi 10, at least minima 10 kaki. Oh, dia boleh lompat dia. Weh, dia lompat. Jadi maknanya tempat ni nanti rusau ada, kambing ada kan? InsyaAllah pelan-pelan binatang-binatang yang apa mesra dengan kita, limau kita tak boleh lah. Itu maknanya rumah yang kita tengok tu, rumah buat kambing kan? Itu kambing. Kambing. Itu kandang kambing. Ya. Tapi kandang kambing ni dia panggil macam semi umbaran. Kalau Indonesia panggil umbaran. Semi umbaran. Ini semi umbaran. Umbaran berarti lepas bebas. Ya. Semi umbaran, dia duduk dalam. Ya. Duduk bawah. Ya. Okey. Dan lepas bebas. Oh, okay. Sebab apa kita boleh buat sedemikian? Sebab kita ada resources yang tu. Rumput-rumput semua. Rumput dengan sebelah. Semi umbaran ya. Semi umbaran. Maknanya separuh open field ni, separuh lagi dalam kandang. Kandang ni selalu umur, untuk trading, untuk menggemuk. Ya, menggemuk. Pasal ni kurang gemuk sikit. Ya. Dah lah exercise tadi. Main dia tadi tu. Ayolah. Kelebihan dia cergas lah, sihat. Dia tak stres. Ya. Selalunya orang kata bila kita lepas, frame dia besar. Frame dia. InsyaAllah. Ya, nak jual baru masuk kandang, baru bagi dia gemuk. Kita pump dia lah. Pump lah. Tapi kita tak. Kita selalu yang saya punya market kalau kambing ni selalu Bangla dengan Myanmar, India. Dia memang cari kambing-kambing yang boleh dimakan oleh selain kambing dan rusa dan juga anjing. Ya, betul lah. Sebab Nepal rumput yang haiwan semua boleh makan. Dan semua kita proses. Kami ada beli chopper tu. Ya, ada chopper. Halus-halus, jadi macam inilah. Halus. Lama-kelamaan, tanah ni boleh buat macam mini zoo. Lama kelamaan kan? Pelan-pelan. Ayam-ayam belah. Angsa belah, penatang-penatang. Ini saya penggunaan bagus ni. Alhamdulillah. Dia ada resources. Kepakaran tu kita kena ngaji. Yeah. Itu yang kena ngaji tu. Kami mengucapkan terima kasih lah kepada Atuk Pam, kepada Tuan kepada telah bawa kami memusing tempat-tempat ini, tengok semua rusa, kambing, macam mana tuan-tuan telah berkongsi tentang kegunaan tanah ini yang seluas satu pendamaikan ini. Dan pihak kami harap Tuan akan berjaya lebih lagi. Alhamdulillah, dan insyaAllah, amin. Keadaan Tuan ini akan menjadi sumber inspirasi kepada orang-orang lain yang mana nak mulakan kegiatan pertanian yang macam ini. Saya juga mengucapkan terima kasihlah atas tujuh ajar bab pertanian ni kan. Semua bab tanaman ni kami kurang lagi lah. Okay? Jadi moga kita dapat bertemu lagi dan moga kita dapat manfaat lagi, okay, dalam hasil kerjasama kita. InsyaAllah. Terima kasih. Allahumma sallam. Assalamualaikum. Bye-bye.